Udah ke rumah sih. Nah, tadi kurang di bel. Nanti minta air apa ya, cina alamat apa ya, kan ya. Oh. Yang nomor HP lagi dikirim. Suara apa itu lagi goreng. Lagi goreng. Ya alhamdulillah ini terkonfirmasi ya sama Pak RT Jaya. Siapa sih namanya? Dengan itu tetehnya ya Pak RT ya? Katanya mau keluarganya lagi nyariin katanya. Oh. Karena saya ada di teman saya di Anyar. Bentar, cuma minta alamatnya aja. Boleh, boleh. Siapa nanti saya kirimin ke Pak RT ya. Namanya sama sih. Enggak ingat. Alamat atau nomor Bang Salim saya kirim ke sana. Oke lah. Ya alhamdulillah kalau gitu berarti dijemput ya. Itu juga saya pengen ketawanya kayak begini, tadi kan ngomong sama cariknya. Yeah. Katanya sama guru juga. Itu katanya orang sedeng. Kata saya orang sedeng juga manusia itu, Pak. Kata saya gitu. Aneh kan? Iya. Yeah. Ya keluarganya menyariin ya berarti. Ya. Oke lah. Alhamdulillah kalau gitu. Belum bilang makasih, mau bilang makasih. Nih kita lagi main nih sama bocil-bocil. Jadi ternyata, udah ngomong belum kalau itu keluarganya dekat rumah Subhi gitu. Oh iya, ternyata itu dekat rumah Subhi ya. Udah, ini simpel lah. Itu siapa? Iya namanya siapa sih? Ini fotonya netting. Ini fotonya netting, ya seperti netting. Sempet, kan lu yang nemuin bukan? Mama ya. Lagi ngababurit. Main di rumah Bang Apik nih. Lagi barang adeknya Bang Apik sama ponakannya Bang tadi. Mau ini sih, tadi abis beliin obat buat Abah, Bang tadi. Jadi sekalian kesini ngababurit, sekalian mau beli takjil ya. Dari bukaan. Ini pada puasa nih hebat nih. Puasa, puasa. Kalau malam. Siangnya buka. Tidur soalnya. Kebaliknya, iya benar. Jadi puasa. Siapa yang menang? Siapa yang lagi menang? Puasa nggak, Fit? Lagi. Atau enak ini IPA ya? Pemainan tinggal satu dadu lagi. Ah, menegangkan. Itu dua pemain. IPA mau mengejar. Satu. Ah, mana enam. Jangan dong. Dua. Ah, susah empat. Banget sih satu. Tidak lagi. Iya bener, nunggu IPA sih. Berhenti aja. Jangan, jangan. Ya! Lagi. Bang tadi itu juara satu. Kayaknya lagi kalah ini kayaknya. Emang enggak kan? Ya, biasanya juara kedua jadi juara satu biasanya lagi ya. Yang juara satu jadi juara dua. Juara tiga. Baru tadinya Algi dulu kan yang ini banyak masuk. Ya? Tapi hebat loh dia. Ular. Biar memainkan emosional nih biasa. Ayo kita nih. Udah mau. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel Jubah Bersari. Ini alhamdulillah masya Allah. Teh siapa nih? Teh Uhro ya? Uhrawi ya? Mau ngapain teh? Ayo gak boleh gitu. Mau sholat? Sholat apa? Subuh. Subuh. Tadi udah bener duha subuh. Ini pagi-pagi jam 10. Katanya mau sholat ya? Tadi kiblatnya salah ke sana. Sana ya kiblatnya. Coba niatnya gimana? Hah? Niatnya? Sorry. Ya. Kebelak subuh ya. Katanya mesti tak kebelak berarti. Subuh mau udah kelewat. Itu subuh. Ini udah siang. Tuh udah siang atau matahari juga. Udah naik di jam 10. Kan ribut Wina di sini. Iya, kamu ribut pulang aja. Itu mau dijemput sama keluarga ya. Udah ditelepon. Udah, tenang aja. Sholat duha kali, sunah duha. Lu pengen ke mall. Hah? Pengen ke hotel. Ke hotel? Ini ngelawak, masa ke hotel? Ih megang-megang, batal lah wudunya. Hei batal wudu lagi. Roknya? Rok? Roknya mana? Mau kena kali. Rok mau kena. Hei batal lah orang megang saya tadi. Kita bukan muhrim, batal teh. Wudu lagi lah. Tadi pas nggak direkam dia loncat teman-teman, malah jadi pocong. Teh gimana teh? Jadi pocongnya teh? Aduh malah loncat loncat. Dikiranya pocong kali. Teh wudu lagi lah. Nggak sah sholatnya. Iya. Ngalacai deh, ngalacai. Ngalacai. Ngalacai wudu. Jangan. Atau ujung wudu lah.
Ih, sholat naon meureun. Ya udah lah, gak apa-apa. Bagus beribadah, bagus, mantap. Berdoa, berdoa ya. Apa kangen? Kangen sama siapa? Sama A. Hah? Sama A. Sama AA. Ini mau disolat. Sama AA siapa? Kamu. Ya udah berdoa ya. Ya Allah, saya pengen pulang, pertemukanlah saya dengan keluarga gitu. Bilang ya Allah, aku pengen pulang gitu. Ya. Berdoa mintanya sama Allah. Nanti katanya mau dijemput sama Teteh, tapi enggak tahu juga. Udah ngomong. Udah, katanya mau sama polisi, bawa polisi ke sini. Lagian sih jauh-jauh kaburnya. Jangan kabur-kabur lagi ya. Dah, sholat situ. Lihatnya ke bawah dong. Masa lihatnya ke atas, ada cicak kali. Bu, cepet amat. Belum Al-Fatihah. Ya udahlah, dimaklum ya teman-teman. Nah, juga udah GJ. Alhamdulillah sih udah terkonfirmasi nih. Lupa mulu namanya. Tes siapa kali? Nih, di sini lagi ada Ilham. Ilham puasa enggak? Puasa enggak? Puasa. Puasa ya, mantap nih. Nembak sholatnya. Kok gitu sih, masa sholatnya nyudah? Teh enggak boleh nyudah-nyudah, Teh. Ai. Ada-ada aja, Am ya. Dede Ilham pintar nih puasa. Dede Ali puasa enggak? Puasa. Puasa ya. Hebat pada puasa. Hah? Puasanya turu baik. Tidur aja. Gak apa-apa, belajar ya. Tidur juga berpahala. Yang penting jangan tidur aja. Masya Allah, rajin nih. Mentang-mentang mau pulang, tiba-tiba sholat. Lucu sih teman-teman tingkah lakunya. Namanya Ali Gigi. Lah, kok kiri dulu nengoknya? Kanan dulu harusnya. Lah. Udah sebelum itu. Ini anak-anak kampung sini, teman-teman lagi pada main. Kampung apa ini dia namanya? Kampung Umbul, betul. Sekolahnya pada libur ya, sampai tahun baru. Lama banget. Oh, lebaran, kirain sampai tahun baru. Kelas berapa? Kelas 3. Umurnya berapa? Jadi umurnya berapa? 9 tahun. Kalau Arif 10 ya, beda setahun. Ini mah tepar nih satu ini. Tidur. Mana ada gizi? Waduh, ada gizi katanya. Janganlah, teman kamu ini. Waduh, kenapa teh? Oh, pilek ta? Puasa enggak teh? Alhamdulillah, ingat ke sholat juga udah syukur teman-teman. Ibaratnya dia ada perkembangan biak baik gitu. Biak salah ya. Perkembangan baik. Ini buat apa sih? Buat setrika. Tapi enggak dipakai. Enggak disetrika. Apa setrika? Hah? Apa setrika? Ini gosok baju, tahu enggak? Tahu. Iya, baju gosok. Udah sholat. Siapa sih namanya panggilannya? Rowina. Rowina. Rowina, Rowina, Rowina. Dah ingat. Duduk Teh Rowina. Foto. Hah? Enggak lah, cantik Teh Rowina mah. Wih. Lihat aja tuh dandan di sini mah gemuk, putih. Tadinya kamu di jalan mah hitam kamu. Di sini mah gemuk, putih, cantik, sikat gigi ya. Giginya bersih, putih tuh teman-teman, bagus giginya. Putih, lihat pipinya tuh gemuk di sini mah. Pengen apa? Pengen rambut panjang. Ya sabarlah, nanti juga panjang.
Tarawina betah nggak sih di sini sebenarnya? Nggak betah kan? Pengen pulang kan? Makanya jangan kabur. Itu kenapa? Bisa di jalanan. Ingat nggak? Lagi pusing ya pikirannya ya. Nyari apa kamu di jalanan? Kelaperan kamu, orang puasa kan jarang ada yang jual makan siang-siang. Warteg pada tutup. Untung ketolong sama mama. Tete kamu nangis, kasihan. Tadi nge-WA saya. Lagi kerja dulu, tolong jagain dulu adik saya, katanya. Sedih. Udah hilang 10 hari katanya kamu itu. Ai. Atuh di rumahnya lah. Duduk atuh, duduk. Sayanya susah nih. Teh Rowina, umur berapa tahun teh? Lupa. Umur sendiri lupa. Udah sakit, udah lama. Sakit udah lama. Hmm. Oh, sadar nih teman-teman dia sakit. Makanya duit pun ke rumah sakit. Pakai BPJS nanti ya, bilang ke ini tuh, ya. Badannya. Tadi nggak gini, bagus biasa. Bagus ya. Sekarang juga bagus. Gemuk. Tadinya ada bodinya gitu, dapat duit. Iya. Yang benar yang harus sembuh itu pikirannya dulu. Pikirannya udah sembuh belum? Belum kan? Ya kan, suka pusing kan? Gimana kalau pusing kepalanya? Pusing banget, sakit banget. Waktu habis dari jalan itu tepar ya, makan mie. Iya, sabar. Ribut pulang aja. Ayo pulang. Pulang yuk, ayo. Ih, kesenangan. Jauh tahu. Jauh. Ayo, nanti dijemput ke sini. Lemas mau nganterinnya bulan puasa. Ya. Kan mau dijemput katanya tetehnya ke sini. Kalau tetehnya enggak bisa jemput baru nanti dianterin. Pakai kerudung mah makin cantik kamu, Teh. Cantik kayak? Iya, kalau pakai kerudung mah. Pakai hijab. Bidadari, iya benar. Bina udah lihat bidadari. Bidadari. Ya. Siapa? Udah salat tadi. Waduh. Sholat lihat bidadari di surga. Jangan megang-megang dong. Ada 7. Hah? Ada 7 bidadari. Iya. Enggak boleh genit ya. Balik yuk. Ya udah nanti balik. Balik kan. Aduh, sampai rumah lagi. Bagus istighfar. Udah stabil sih teman-teman. Genit ya kakinya, tangannya. Aduh, ini orang enggak mau diem. Cengar-cengir aja ini. Au. Kenapa ini? Ayo. Ya udah sabar dulu, nanti dijemput ke sini bentar lagi datang.